lagi, bingung dia, berhenti beliau. Malam harinya bertemu dengan Rasulullah untuk yang kedua kali. Rasulullah berkata kepadanya, Bu Siri, kamu bingung mau tulis apa? Nih, saya kasih kepada kamu lanjutan daripada qasidah tersebut. Apa? Famablaghul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Jadi ada kalimat wa annahu khairu khalqillahi kullihim, itu adalah tambahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya qasidah burdah itu tadi adalah qasidah yang begitu hebat. Lantunan-lantunan katanya yang menyebabkan tersebar di mana-mana karena keikhlasan daripada Al-Imam Al-Busiri di dalam memuji daripada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan pembacaan daripada qasidah rutinan daripada burdah yang diasuh oleh Aba Jamal ini, insyaallah ini bisa menarik daripada seluruh ya warga daripada perumahan Citra Asri ini untuk bisa hadir. Ya Aba Jamal tak promosi noigi. Mumpung ono Abib Muhsin iki. Ya. Nek ono aku tok gak rame kayak ngene. Iki ono Abib Muhsin tak promosi no. Jadi hadirlah dalam acara qasidah burdah yang biasa dibaca. Insyaallah kami di Hadramaut di Yaman. Saya kan 7 tahun kurang lebih saya belajar di sana. Adat orang sana itu kalau ada masalah apapun, entah itu ada gempa, ya, entah itu ada ya angin, entah itu ada permasalahan apapun, biasanya salah satu di antara jalan keluar yang mereka lakukan adalah dengan membaca qasidah burdah ini. Jadi kalau sampean dalam keadaan nih anak-anak muda galau, tahu galau ya? Tahu enggak? Tahu apa enggak? Ada enggak yang di sini galau? Hah? Sing di. Oke, model sing galau iki. Hah? Kalau ada yang galau, kalau ada yang sumpek, atau kalau ada ya sing kerja gak lulus-lulus. Gak sukses ditipu kanan, ditipu kiri. Karena memang dasarnya dulu sering menipu, akhirnya hukum karma. Banyak ditipu orang, bingung. Anda ada hajat apapun, baca ini qasidah burdah. Insyaallah hajat Anda dengan berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dikabulkan. Al-Imam Al-Busiri, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Busiri ini, tambahin 10 menit lah ya. Iki wis kepengin selawatan mana ya? Siap selawatan? Sampai jam piro? Beb, subuh beb. Gak apa-apa sih, aku gak melok selawatan kok. Masih sampai subuh gak apa-apa, ambil Habib Muhsin kan? Cucu ambil aku lho ya. Aku mulai mari ngene. Mari ceramah mau. Mulai ya, ana sing melu ah. Nek sampai subuh bagus. Ajib. Oh, Habib Muhsin sing selawatan. Siap beb nggih? Sampai subuh beb. Kok ya anu sampai subuh? Aku ngerti, paling jam 2 pasti mulai kabeh. Ayo. Sing enak. Iki jam 2 iki, Pak nggih. Jam 2. Iki kan kate klambi seher mani. Mania. Jam 2 ganti Barcelona iki. Ya. Ya ndak ngaku ae. Ngaku ya. Sketok iki model-model. Bonek. Wah. Bonek gak payu dek ngene sih.
Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu. Ketika beliau itu mengarang qasidah, ya, qasidah daripada Burda, beliau dikritik oleh banyak orang. Beliau dikritik oleh banyak orang. Loh, kenapa kau dikritik? Biasalah. Setiap amal perbuatan baik itu, Pak, pasti ada yang mengkritik. Apalagi perbuatan ikhlas itu pasti ada yang ngeritik. Dulu lihat ini Habib Muhsin ini, pasti dulu banyak yang ngeritik. Apa ku apa diru-niru Habib saya itu. Ya enggak? Saiki sing ngeritik melok longgo dekke. Dekke ini aku ro wong iku. Sing di. Ayo. Ku apa turu tiru Habib saya ku anu iku. Iki kok main buka-bukaan ngene iki. Namanya amal perbuatan baik itu pasti ada yang ngeritik. Imam Busiri itu karang, Pak. Tidak disuruh orang, tidak minta bayaran, dikritik masih beliau. Kenapa beliau dikritik? Ya. Kata para ahli syair pada zaman dahulu, di zaman daripada Imam Busiri, apa itu Muhammad bin Abdullah Al-Busiri memuji Rasulullah, mau untuk memuji Nabi, tapi dia itu memuji Rasulullah dengan ya, dengan huruf dan harokat yang tidak mulia. Karena kalau Anda lihat burdah, nggih, burdah itu, Pak, diakhiri dengan huruf mim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maga sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nggih. Ngerti mi, Pak? Ngerti nggih? Mi ngerti ya? Sing luwe iku, sing ngguyu mau luwe iku. Iku sing ngguyu luwe iku, Pak. Durung mangan. Durung mangan. Nang warung kono lho. Atene durung mangan ati njaluk mangan to. Banser taket mau ku ngadek kesel kok lho ngetok. Dikritik, kenapa kok pakai huruf mim dan akhirnya adalah kasroh, nggih, Pak. Akhirnya adalah kasroh. Kalau dalam bahasa Arab kasroh itu, ya, kasroh itu adalah harokat terjelek. Nggih. Harokat ana biro? Hah? Harokat ada berapa? Ana biro? Pak. Biro, iki sing ngatur iki. Kon tak tutuk lho kon gak iso. Iya, Pak. Sampai jago ibu, lo bilang nggak? Nih si genah, sih. Bapak ini pinter deh, mangani guyu nih agak banter cek intangoi. Ya, harokat itu ada. Iki tepak itu salah. Harokat itu ada Anak Mira, harokat itu ada tiga. Ya apa rek? Dhamma, fathah, kasro. Harokat itu bergerak. Nek sukun itu tidak bergerak. Sukun itu bukan harokat. Sukun itu koncoi telo. Ya, koncoi pohong. Ana sing dodolan. Ala. Iki nek luwe kok ana sukun kabeh cek mandeg iki. Harakat itu ada tiga.
Harokat yang terjelek adalah kasroh. Sampai nek pernah belajar nahwu, ya. Nahwu itu alamat i'rab ana telu, Pak. Rofa, nasab, jar sama jazm. Rofa itu dukur. Nggih, duk. Nasab tegak. Jar alias khafat, khafat itu rendah. Nggih. Mangkane khafat iku alamate kasroh. Lah kasroh iki rendah. Banyak orang komentar, apa itu? Bu Siri itu tadi. Masa mau memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan harokat kasroh. Kan tidak pantas, Pak. Kasih itu harokat yang mulia, dong. Yo. Nek wong syair ngerti Pak bahasa Arab, nek sampean yo pasti gak ngerti ngono-ngono. Nggih. Dan huruf yang paling mulia dalam bahasa Arab itu kan menggunakan huruf mim, nggih. Mim tutup mi, ya. Mim. Tapi, ya, huruf yang paling mulia dalam bahasa Arab adalah ayo sing pinter ayo. Mau ngomong telu, Pak, pinter ah. Gak nguyu sampean iki, gak ngerti jawabane kok. Hah? Nyerah ya. Hah? Wabu. Wau lak ngene. Huruf yang paling mulia itu adalah hamzah. Hamzah. Huruf yang paling mulia dalam bahasa Arab itu adalah hamzah. Karena dia berasal dari aqsal halq ujung. Karena beliau dikritik, akhirnya ya sudahlah, saya akan bikin karangan baru. Wong jenenge ditantang, Pak. Syair. Ahli syair. Pinter sejarah. Nggae syair stilu ngene. Ya sudahlah. Saya akan mengarang sebuah qasidah baru. Hurufnya hamzah. Harokatnya bob dhammah. Supaya tidak ada yang mengkritik lagi. Akhirnya beliau karang itu qasidah. Yang saya katakan tadi kalau ya, kalau ada orang ingin berjumpa dengan Rasulullah, tulis ini masukkan bantal salah satu daripada bait qasidah yang terkenal dengan namanya Humaziyah. Yo, sik maring ini. Wong ketmu gak melok ngrungokno pacaran tok kok. Ate njaluk selawatan. Sing ndi wong, sing ndi kok maju, kok maju. Diprit bareng-bareng. Ini sarungi. Oh luwe. Iki ngakak-ngakak gak apa-apa nggih, Pak nggih. Cek gak stres, Pak. Saiki akeh wong stres. Nggih. Akeh wong stres. Makanya aku gak yakin sing melok selawatan iku padha stres kabeh. Jadi beliau karang namanya qasidah Humaziyah. Harokat huruf terakhirnya hamzah, tapi harokat terakhirnya adalah dhammah. Berisi kurang lebih 450 bait. 3 kali lipat lebih banyak daripada qasidah berdah. Tapi Pak, tidak seterkenal qasidah burdah. Mungkin saya sebutkan qasidah Humaziyah banyak Anda yang tidak kenal. Kenapa? Beda. Segala sesuatu yang ikhlas itu berbeda. Bukan hanya dari kebagusan cara dia berbicara, tidak. Karena cara dia berbicara walaupun bagus tapi kalau tidak ikhlas tidak menyentuh.
Qasidah beliau Humaziyah berisi 450 bait. Dengan harokat yang paling bagus, huruf yang paling bagus, tidak bisa menandingi daripada Qasidah Burdah yang cuma berisi 150 bait dengan harokat kasroh dan huruf mim. Kenapa? Karena ketika mengarang daripada Qasidah Burdah itu dari hati. Sedangkan ketika mengarang Qasidah Humaziyah, beliau gara-gara dikritik baru mengarang. Ngeba? Ikulah makna ikhlas. Ngeh? Makanya Anda terakhir saya katakan, apapun yang Anda kerjakan, Anda hadir solawatan, Anda menjadi daripada orang-orang yang dekat dengan hal-hal ibadah, satu daripada niat ikhlaskan karena Allah. Kalau memang hal tersebut terjadi, insya Allah semuanya pun akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Seperti pada malam hari ini kita duduk bersama, lihat ini orang pada senang semua. Insya Allah ini pertanda daripada keikhlasan. Ya, mudah-mudahan. Wes, siki lo kesidakan mana? Sampai subuh aku tak mulai. Eh? Amalane? Wah. Iki berkaitan dengan ikhlas sih, Pak. Saya ingin jalur amalan nih. Ya. Jadi insya Allah nanti amalannya saya kasihkan dengan Abah Jamal ya. Saya kasihkan Abah Jamal biar nanti Abah Jamal yang narikin ya. Ya insya Allah ya, dengan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini, insya Allah ini akan membuka pintu.